Wah, selamat pagi guys. Kita mau ke Bandung, mau Pocari Sweat Bandung Marathon. Gue Pocari Sweat. Sama Etnan. Dan, mana Dan? Wah, gila. Kali ini bertiga. Nanti ditambah sama anak-anak Tribats di sana. Bakal lebih ramai lagi. Kita pakai kereta nanti jam 5.25, sekarang mau sholat subuh dulu. Nanti kita sekalian nunggu. Sholat dulu kita ya. Guys, kita sekarang udah di kereta. Kereta premium Argo Prayan. Gue bisa sendiri nih. Sehatan sama si Dani di belakang. Kita ke hotel ngambil respect. Terus burung ya. Ke hotel drop barang baru ngambil respect. Sampai jumpa di Bandung. Guys, kita sudah sampai Bandung. Dan sekarang kita ngurus apa namanya tiket pembatalan dulu buat pulang besok. Karena kita jadi pulang apa? Pulang jadi pulangnya Senin gitu. Karena besok harus tidur dulu. Istirahat. Biar gak capean. Itu belakang udah rame, runner semua tuh keluar. Juga runner semuanya. Belakang juga runner semuanya, rame banget udah nyampe di Bandung. Karena nanti kita abis ini langsung ambil respect ke Alta Haris. Sampai jumpa di pengambilan respect ya. Ya, kita sudah sampai Haris. Dan ini adalah hari kedua pengambilan respect. Kita mau ambil respect. Wah, rame. Kita ambil respect buat semuanya hari ini. Nanti baru abis setelahnya kita ke hotel. Kita ambil respect yuk. Pasti yang punya DC kan di Jayus ya. Iya. Lari awal. Lari pelan. Nah, peningkatan kecepatan ini kan dilakukan berkali-kali. Betul. Ya, mereka melakukan latihan jenis anaerobic threshold. Salah satu bentuk latihannya itu kita melakukan interval, tempo, itu bentuknya. Tapi sudah tahu di interval trainingnya personalitas itu bisa dilakukan. Kita coba tweak gimana cara mereka meningkatkan performance. Gue bisa sama Etnan sama Dani untuk ngambil respect karena gue ngambil respect sekalian buat teman-teman gue karena gue ngambilin 2-3 orang teman gue, jadi gue ngambil di kolektif 2-3 orang respect. Belakang rame banget. Yang 5 kilonya berapa banyak tau gak? Apa? Yang 5 kilo, serta 5 kilo. Yang 5 kilo tuh sampai 3.000. 10.000 yang 10 kak? Apa? Yang 10 kak? Yang 10 serta 3.000, 2.000, hampir ke 3.000. Berarti yang paling banyak ini ya, HM ya? Iya. HM 5.000an berarti? Iya. Benar, kalau tadi kita sudah mendengarkan pembahasan dari Mas Doni mengenai bidang dari sekarang kita akan menuju ke bagian nutrisi. Oh, sudah saya. Ini untuk yang teman-teman. Oke, dari Pak Yoko menuju ke Bapak Andita ya, Pak. Ya. Ya sudah ngambil respect. Saya halo dong, Mbak. Halo semuanya. Ini semuanya, Mbak. Mari. Halo semuanya. Kalian ketemu sama yang sudah subscriber di YouTube. Jangan ibu saya, Bu. Ibu Suwanti, hari ini ngambil apa? Respect. Ya. Respect untuk kategori apa besok? AM, mantep ya. Halo, halo. Ya punten. Kita besok kan? Kita AM. AM, oke, finish strong ya. Saya besok apa? AM besok. Halo. Iya, gak ketemu saya makanya. Anak nyari digigan banyak, enggak banget. Iya. Hanya berfokus kepada waktu masuk ke PNA juga udah terlambat. Iya, saya juga terlambat. Saya udah ketinggalan jauh belakang. Besok kalau ketemu corek aja. Saya pakai baju nama saya kok, Ridwan besok. Oke, thank you, bye-bye. Guys, ini Rice Village. Agak berubah formasi dengan tahun lalu.
Di sini ada guide analisis, kemudian di seberang saya lagi ada apa? Tapi kadang tapi yang harus ngobrol-ngobrol bareng. Tandai di sini adalah sport nutrition. Halo. Kita ya, ini ada lagi ada coaching klinik. Apakah kita bisa menyelesaikan olahraga tersebut atau? Halo, ya. Ya. Besok ikut apa, Om? Besok ikut apa? AM sip. Ini strong, Om ya. Ya, sip. Bye. Lagi ada coaching klinik, rame banget. Dan udah mulai banyak yang kenal. Kita keluar, Seriatnan sama Dani. Mau cek BIB kayaknya. Oke guys, sekarang kita ada di belakang backstage nih. Kita mau unboxing apa aja isi dari Respect ke Pocari tahun ini ya. Beda apa enggak sama tahun lalu? Karena tahun lalu kalau nggak salah cuma race guide, tas, sama kaos. Tahun ini kita cek isinya apa. Respectnya ini ada perubahan dari segi material bagnya. Dan desainnya juga berubah. Kita lihat isinya apa aja. Yang pertama kaos dengan nama saya di sini Ridwan. Kemudian di belakangnya ada voucher door prize dan serta bibnya ya. Oke, kemudian isinya dan juga ya, voucher door prize sama bib. Kemudian ada race guide. Kemudian ada isinya apa lagi? Oh, soy joy buat yang jarak jauh. Kemudian dan ada biore. Udah, kosong. Sama, ada lagi biore buat muka. Jadi biore sabun dan biore buat muka. Sudah? Ada tambahan biore sih, tapi saya nggak ada sawan pas tahun ini. Oke, ini respect ya. Sekarang sudah jam 11 dan antrian panjang banget. Udah di stop dulu untuk antrian. Wah, panjang banget belakang. Jadi gak bisa masuk. Karena di dalam udah penuh banget. Jadi ditahan dulu blok sama panitia. Nanti kalau sudah kosong lagi, baru bisa masuk lagi. Jadi yang belum ngambil respect, segera ambil respect ya. Wah, rame banget. Oke, kita sudah ngambil respect. Mana dan respect kan? Banyak banget respectnya. Jadi kita ngambil respect karena kita mau makan dulu di sini. Nanti karena kalau sudah masuk ke hotel kita mau istirahat. Nanti baru malam lagi keluar mau carbo loading. Nggak tahu ada kita kemana nih. Ya, jadi kita sekarang sudah selesai ngambil respect dan kita akan ke mall. Pengen akan kemudian istirahat sebentar dan akan menuju langsung ke hotel ya. Pengambilan respect sudah selesai. Sampai jumpa di res besok. Bye bye. Dan buat yang nanti besok ketemu, gue besok pakai baju Pocari Sweat. Sama gue belakang Ridwan, tinggal colek aja kalau sampai ngeliat gue besok. Dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di res besok. Bye. Guys, ternyata ada yang nggak bawa sepatu dari Jakarta buat full maraton. Ini akhirnya belanja di sini. Salah bawa sepatu. Lihat ayo, langsung bungkus sepatu juga. Nike buat FM besok. Diskon 40%. Nike Legend React. Bayar Dan. Bayar. Besok FM, go. Yeah.